Han. Kita nak makan mi kari nyonya. Ha, yang ni paste kita jual. Dan juga mi sayur premium. Tengok eh, huskapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baiklah nasi marazalah. So, selamat menjamu selera. Kita try dulu eh. Try kuah dulu. Hello guys, hari ni kita nak buat mi kari nyonya. Ha, special hari ni kita gunakan mi sayur dan kita ada paste dia. Ha, ini paste kari nyonya kita. Ha, kita ada santan, so bahan dressing dia. Ha, dan juga bahan dressing juga. Guntingkan dia. 1 2 3 sini. Sini tak tu wajib eh. Oh wow. Ya. Ada ziplock lah. Ha, packaging dia. Inilah pace-nya. Tengok. Sedap. Nampaklah tuang agak. Ambil 2 sudu. 2 sudu ni. Untuk kita simpan sebagai ganti. Okey, 1 sudu. Sebagai apa? Nanti bila kita makan dia ada dia punya sambal kan, kari nyonya. Oh, boleh digunakan terus. Ya, yeah, betul. Oh, okey. Okey, so sekarang kita pergi ke next step. Air. Dirikan air. Dahulu. Air dah mendidih. Kita akan masukkan paste. Biasanya tiga orang dalam video juga lah yang untuk 3 orang. Faham tak? 3 orang. Banyak. Tak lah. Tak banyak. Aku kat api kecil supaya korang ambil video kan. So kita gaul. Kita didihkan dahulu. Okay. Okay. So kita masukkan. Fish. Cake. Fish cake. Kalau ada ayam, suka ayam. Tak nampak. Okey. Okey, baik. Masukkan fish cake. Tunjuk dulu. Dah nampak. Pandai pun. Okey. Baik, Aisyah. Pecah. Sini. Okey, dah. Okey. Okey. Tips dia. Masukkan santan, gaul laju. Masukkan santan, gaul laju. Supaya tak pecah lah. Tu perlahan tu, air sikit. Sebab nak buat video macam ni. Kita dulu, space ni yang sebelum ni kita finalkan dia. Nanti satu paket. Oh, sedap. Dah tak payah tambah garam, berasa semua. Cukup rasa. Okay. Okay. Ni, kita masukkan sayur. Kacang panjang. Ni optional lah, sama ada nak masuk dalam kuah ataupun rebus luar. Lampu. Okey. Dah. Siap. Oh, boleh ikut api. Sedapnya, mudahnya. Ma. Kerang-kerang bila masuk? Kan tak masuk lah. Kerang masuk dalam kami. Oh, macam tu. Nah, tengoklah kuah kari nyonya kita. Cantik warna dia. Rasa dia pun sedap. Korang kena cuba guna paste kari nyonya daripada Milo Song ni. Memang berbaloi. Rasa enak. Ni kita guna mi premium eh. Rasa mi ni yang menggunakan serat sayur segar, sayur asli. So yang ni kita ada mi labu. Hari ni kita gunakan mi labu. Kita nak makan dengan mi kari nyonya. Kita dah siap rebus mi premium ni tadi kan. So kalau makan berkuah ni kan. Kan kita nak biarkan mi ni dalam mangkuk. So kita tuangkan dengan minyak masak supaya dia tak melekat. Dan bila kita nak ambil tu dia mudah lah. So kita sapukan sedikit dengan minyak masak. Okay. Dan boleh dihidangkan. Sambal mana? Mi kari nyonya dengan mi premium is done. Mi kari nyonya dengan mi sayur premium is done. Sedap. Macam dekat Secret Recipe. Wow. Ini next level ni. Kalau macam ni.
Boleh buka restoran. Rasa tau paste kari nyonya. Sedap, memang sedap. Satu level lah. Sesedap rasa. Terima kasih untuk feedback hari ini. Selamat menjamu selera. Terima kasih.